Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan bantuan 5 titik sumber air bersih di sejumlah desa di Kuningan, Jawa Barat. Bantuan sumber air bersih merupakan satu dari program Kementerian Pertahanan. Prabowo mengharapkan seluruh pihak untuk dapat menjaga titik sumber air bersih yang sudah diresmikan tersebut. Sumber air bersih ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, Prabowo menyebut bahwa pemerintah akan mengatasi kesulitan air bersih yang dialami oleh masyarakat. Sekali lagi saya hadir di Kuningan ini untuk meresmikan program bantuan air kita ke rakyat yang kesulitan. Alhamdulillah tim dari Unhan sekali lagi berhasil dan menyelesaikan tugasnya, dan di kecamatan di sini, di desa-desanya di sini lebih ke arah pipanisasi yang jauh. Ada yang sampai 14 kilo, ada yang 7 kilo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.